Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Normah binti Ahmad dari SJKC Cenghua Sik Kedah. Hari ini akan membentangkan inovasi yang bertajuk Inovasi Game Tunas. Inovasi Game Tunas ini adalah satu inovasi yang dibina bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid-murid pendidikan Islam bagi tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat. Baiklah, sebab apa dinamakan Tunas? Tunas adalah singkatan daripada tajdid, iaitu pembaharuan untuk meningkatkan nilai tambah amalan solat. Dan kenapa ia dibina? Ialah disebabkan murid-murid tidak dapat menguasai pembelasan. Permasalahannya adalah kerana murid-murid tidak dapat menguasai kemahiran dan untuk diaplikasikan dalam kelas. Yang kedua, jawapan yang diberikan oleh murid-murid ini kebanyakannya adalah tidak tepat. Dan yang ketiga, keadaan ini telah menimbulkan satu suasana yang tidak menyenangkan dan mereka kurang berminat untuk meneruskan pembelajaran. Dan untuk objektif bagi game tunas ini adalah supaya murid dapat meningkatkan keyakinan diri untuk dan juga minat untuk pembelajaran bagi pendidikan Islam. Yang kedua, untuk memastikan supaya murid-murid ini diberi dengan satu kemudahan keyakinan untuk meneruskan pembelajaran. Dan yang ketiga, akan dapat meningkatkan pencapaian dalam bidang pendidikan Islam. Dan ini di antara benda yang saya lakukan di dalam kelas. Saya menggunakan aplikasi secara manual dan juga secara maya. Okey, yang ini kita lakukan menggunakan PowerPoint. Dan juga apabila murid pulang ke rumah, mereka akan dibekalkan dengan soalan-soalan dalam aplikasi live worksheet dan juga diberikan anyplik sebagai satu tanda untuk mengulang kaji pembelajaran di rumah. Baiklah, saya akan tunjukkan secara ringkas bagaimana penggunaan game tunas ini, di mana murid perlu memutih spinner board untuk mendapatkan markah dan mereka akan meletakkan token untuk menandakan apakah soalan yang mereka perolehi. Dan sekiranya betul, dan mereka akan diberikan soalan, dan sekiranya betul markah akan diberikan. Dan seterusnya, ini adalah hasil yang telah didapati, di mana apabila murid-murid melaksanakan pembelajaran di sekolah dan bergabung dengan pembelajaran di rumah, kita namakan dengan blended learning, maka pembelajaran mereka, pengetahuan mereka dan juga keazam mereka untuk mempelajari sesuatu dalam bidang pendidikan Islam adalah meningkat dengan lebih tinggi. Kita dapat lihat kepada keputusan ujian pra, di mana dalam keputusan ujian pra hanya murid telah mendapat, 14 orang murid telah mendapat grade B dalam ujian yang disampaikan. Dan seterusnya, dalam ujian pasca, murid telah melonjak dengan mendapat ujian yang lebih baik dengan markah yang paling tinggi. Dengan itu, sesungguhnya inovasi dapat meningkatkan prestasi. Semoga dengan ini murid-murid dapat mengekalkan keazaman mereka untuk terus mempelajari pendidikan Islam yang terus cemerlang. Yang sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.